Mami pertama kali dengan si Papi Korla yang mereka anggap adalah bunda-bunda-bunda piara-piara apa gitu ya. Itu Papi sayang ya. Pansos saja kerjanya, ribut sana sini ya. Manusia gak pernah tenang hidupnya tuh dia. Tolong, jangan dipajang lagi foto dia sama foto bunda. Begitulah Isa Vega dan Bunda Korla menjadi perbincangan hangat netizen di dunia maya. Keduanya disebut-sebut berkonflik sehingga menuai rasa penasaran publik terkait dua sosok yang tiba-tiba muncul di dunia hiburan tanah air. Belum lama ini Isa juga secara terbuka mengaku kalau dia tidak mengenal sosok Bunda Korla secara dekat. Kendati begitu, ia menyebut Bunda Korla sempat melakukan pansos lewat dirinya 1 tahun yang lalu. Mami gak kenal dia, cuma memang 1 tahun lalu dia mencoba pansos ke Mami. Tapi Mami gak pernah tanggapin dan alhamdulillah sekarang dia bisa naik. Ucap Isa saat menjadi bintang tamu di Pagi-Pagi Ambiar. Isa juga mengatakan konten-konten dari Bunda Korla memang lucu dan menghibur. Namun Isa menyebut kalau dalam konten Bunda Korla ada salah satu yang bernada tantangan kepada dirinya. Iya lucu aja, tapi awalnya itu Mami memang melihat juga banyak yang mention. Nah Mami lihat. Nah Mami searching, ternyata kok ada Bunda Korla nantangin Isa Vega 1 tahun yang lalu, ucap dia. Selain itu dirinya mengatakan jika Isa tidak akan menyenggol terlebih dahulu sebelum disenggol duluan. Kemudian Bunda Korla pun memberikan statement tegas kepada para pengikutnya saat live di Instagramnya. Inilah ucapannya, check it out. Yang ditinggal sama wartawan, tolong jangan bahas dia lagi, hentikan. Jangan sampai bunda pergi ke TikTok kalian, kublok kalian semua. Catat nama kalian, para penyebar TikTok, penyebar YouTube, penyebar Instagram. Jangan cari kasih panggung lagi buat dia. Ya, tolong. Itu memang udah niat dia. Pansos saja kerjanya, ribut sana sini. Ya, manusia gak pernah tenang hidupnya tuh dia. Tolong, jangan dipajang lagi foto dia sama foto bunda dengan tulisan kepsi apa gitu. Pokoknya kepsi-kepsi lah gitu. Coba baca kepsinya dulu itu. Jangan. Udah. Aku gak berusaha sama bangke berjalan. Ya. Aku gak mau cari masa sama bangke berjalan. Hidup aku tenang. Udah. Tenang bunda. Bunda udah tenang hidupnya. Kerja di McDonald's. Gaji yang cukup. Bisa makan. Bisa tidur. Bisa nyenyak. Udah. Tolong. Masih banyak urusan gue. Jangan kasih panggung. Hentikan. Hentikan semua. Nanti aku gak. Nanti bunda gak mau live lagi sebulan ya. Kutinggalkan dunia lab aku lagi nanti. Gak mau aku lab lagi. Benci aku kayak gini. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Cantik lagunya kan? Cantik lagunya.